Assalamualaikum, welcome back to my channel. Korang yang baru sampai dekat channel aku ni, nama aku Hazmii. And korang boleh follow aku dekat IG dan Facebook. So, hari ni aku akan menceritakan tentang Cat Ya. Baru-baru ni and minggu lepas dia ni viral. Katanya diculik. Cat Ya ni adalah seorang YouTuber mukbang. Nama channel dia Cat Ya. Cat Ya ni dia tak pernah tunjuk langsung muka dia di dalam setiap video yang dia upload dekat channel YouTube dia. Dalam setiap video dia hanya tunjuk bahagian makanan and daripada bahagian hidung dia sampai ke bawah. And dia akan pakai topeng tutup daripada bahagian hidung ke atas untuk semua video dia. Maybe dia tak nak orang tahu lah pasal dia, ataupun ada orang kenal dia, ataupun sebenarnya dia dipaksa untuk makan. Pada 21 Jun 2019, Cat Ya ada satu video dekat channel YouTube dia yang bertajuk Two Wild Fish. Dalam video tu, korang boleh tengok dia makan macam biasa je kan. Tapi ada banyak benda yang tak kena dekat situ. Something wrong yang korang boleh tengok dalam video tu, ada banyak kesan lebam dekat tangan dia. Lepas tu bibir dia pecah. Pecah sikit dekat sini. Seolah-olah dia ni dipukul oleh someone. Dalam subscribers dia yang perasan dekat gambar thumbnail dia kat dalam mangkuk tu, sotong tu macam tanduk setan. Lepas tu dekat sebelah kanan dia ada emoji risau yang dipercayai salah satu kod untuk meminta tolong. Kek ni yang dia selalu bagi tahu dalam video, dalam setiap video dia masa tengah rekod memang tak ada orang lain selain diri dia. Dia ni seboleh-boleh nak bagi tahu, nak yakinkan semua orang yang dia ni seorang-seorang dalam video tu. Dalam video tu juga korang boleh dengar macam ada bunyi something dekat belakang kamera tu. Dalam video tu juga dari tangan Kek, dia ketuk-ketuk kat mangkuk tu. Banyak kali dia ketuk. Macam dia ni nak buat satu kod yang ramai orang percaya adalah Morse code. Dalam video yang sama, dia memotong ikan secara pisau terbalik. Seolah-olah ada someone berada di depan dia. Dia mengarahkan pisau dia tu betul-betul dekat bahagian dada dia tu. Selepas tu, korang boleh nampak dia akan tulis huruf-huruf tu dengan huruf yang besar. So, bila kita cantumkan dia, dia akan jadi SOS dengan tulisan yang besar. Yang ramai orang percaya itu adalah tanda untuk meminta tolong. Guys, SOS ni kalau korang nak tahu, biasanya kalau orang yang terdampak dekat pulau tepi pantai tu kan, diorang ni akan minta tolong dengan cara menulis SOS dengan huruf yang besar dekat atas pasir tu, supaya helikopter ataupun kapal terbang nampak diorang di tepi pantai. Part ni memang nampak gila guys. Yang mana dekat belakang kamera ni memang ada someone. Kalau korang tengok, dia akan makan slow dulu. Maybe dia penat mengunyah. Tiba-tiba mangkuk tu bergerak guys, bergerak sendiri. Lepas je mangkuk tu bergerak, Kek terus makan dengan laju. Aku rasa memang ada orang yang memerhatikan dia dari belakang. Orang tu memang nak dia makan dengan laju setiap masa, every time, every single time. Biasanya dia akan pakai baju lengan panjang setiap video dia. Tapi dalam video yang ni dia memakai baju lengan pendek. Nampak gila yang dia ni nak tunjuk kesan cedera dan kesan lebam pada lengan dia dekat orang ramai. Maybe lepas video tu viral, yang semua orang nampak Kek ni ada kesan lebam, subscribers dia pun komen yang mengatakan Kek tu sebenarnya dalam bahaya. Ada someone yang paksa dia untuk makan semua tu. And lepas tu channel Kek Yap ni
dia terus komen and dia gunakan she or her, bukan I or me. Terang-terang ada orang lain yang guna ataupun control channel YouTube Kek Yap ni. Kalau Kek sendiri yang tulis I or me, mungkin korang dah faham kat situ kan. Ada orang cakap akaun YouTube tu bukan milik orang yang ada dalam video tu, tapi akaun tu adalah milik seseorang penculik. Dan orang yang ada dalam video tu yang makan adalah mangsa penculikan. Kiranya Kek ni adalah mangsa penculikan dan dia ni dipaksa untuk makan, untuk buat duit daripada YouTube, untuk penculik tu sendiri yang dah kemungkinan. Kek Yap ni dikurung dan dibiarkan lapar untuk beberapa hari and lepas tu barulah dia diberi makan. Orang yang colik Kek Yap ni bagi makan masa nak rekod video je, supaya orang nampak ah dia punya kelaparan tu kan. Lepas habis rekod je, pencolek tu bagi Kek lapar semula untuk beberapa hari and barulah dia dibagi makan. Tak mustahil lah kalau korang tak nampak macam dia ni tak makan 2-3 hari tau. Korang kalau tak makan sehari pun dah lapar gila kan. Dari segi fizikal dia, tubuh badan dia memang kurus kering kan. Cuba korang tengok lengan dia kurus bai. Mana ada orang buat video makan-makan mukbang badan dia kurus kering macam tu. Biasanya badan dia akan naik lah kan. Kalau korang tengok dekat channel dia, badan dia memang kurus. Last video dia 8 bulan yang lepas, I lost my subscribers dia kan banyak, dah nak hampir 1 juta guys. Tapi kenapa dia stop macam tu je? Betul tak? Soalan dia dekat sini, mana dia pergi selama 8 bulan? Adakah dia telah dibunuh ataupun telah berjaya melarikan diri daripada pencolik tu? Dia Kek Yap ni join YouTube pada 12 Mac 2018, 2 tahun yang lepas lah. Email yang digunakan cat.yap26@gmail.com and location dia adalah di United. Ada orang cakap location dia tahun lepas dekat Vietnam. Video pertama sampai video ketiga dia tak bagi orang komen dia punya video. Aku tak tahulah kenapa. Bila channel dia dah turn on comment, kebanyakan orang komen tak cakap pasal makanan. Orang akan bercakap pasal keadaan Kek Yap sendiri. Cara dia makan tu terlampau selahar. Di video I Am Alive, dia ada besarkan huruf H and then huruf E, lepas tu huruf L and last kali huruf P. Semua huruf tu dibesarkan. Bila kita gabungkan, ianya akan menjadi help. Memang tak ada option lain and dia terpaksa menggunakan tulisan sebagai untuk meminta tolong. Dalam video yang bertajuk Cooking Brain, dia ada tulis dekat bawah tu, nobody is her while I am recording video, I am alone at home. Tapi selepas tu je, tiba-tiba je kamera dia bergerak sendiri. Lepas tu, kamera tu bergerak sendiri, kepala dia ada dongak ke atas. Lepas tu dia tengok ke bawah balik and then dia terus makan balik. Dekat situ dah memang nampak ada someone dekat situ guys. Dalam video I Did Seafood, aku rasa memang ada banyak gila jawapan dia guys untuk minta tolong. Korang boleh nampak dalam video tu, dalam mulut dia ada something seakan-akan pil. Disebabkan dia tak boleh telan dengan air, so Kek ni pun telan ubat tu dengan makanan dia supaya tak ada rasa pahit. Dekat hujung video, masa dia tengah tunjuk kod, dekat jari dia tu ada kesan luka ataupun berlubang. Dalam video tu juga, dia pergi makan udang dengan air gas guys, air Coca-Cola.
sebenarnya I guess dengan udang tak boleh makan dalam masa yang sama. Dia boleh menyebabkan masalah kesihatan. Mesti ada someone yang suruh dia paksa makan benda-benda yang ekstrim. Contohnya macam dia makan tadilah. Someone tu aku rasa memang dia tak kisah apa yang akan terjadi pada kek. Hantar kau lah. Kau nak mati ke apa? Janji aku cepat. Duit. Mampus kau. So aku rasa dia tak kisah pasal kek. Dalam video ni, kalau korang tengok, dia berhenti sekejap. Berhenti makan sekejap. And dia pandang ke atas. Macam tengah dengar someone yang suruh dia buat tu, buat ni, lepas tu. Macam dia ni bagi instruction lah. And then kek ni pun dia teruskan makan. Tapi tangan kiri kek tu, selepas je dia pandang ke atas, tangan dia terus bergetar. Mungkin dia dalam ketakutan guys. Dalam video tu juga ada something dekat area dia, macam bunyi ketukan lah. Lepas tu geng, gigi dia patah. Lepas dah patah, confirm berdarah kan. Nak makan pun aku rasa gusi mesti rasa ngilu. Tapi sikit teruskan makan. Macam dia ni dipaksa untuk makan. Engkau jangan berhenti. Kalau tak, engkau akan mati. And then, sampai sekarang, channel YouTube Cat Yap ada video yang dia upload. Kemungkinan dia ni dah mati, kena bunuh. Tapi penculik ataupun orang yang seksa kek ni panik sebab dah ramai orang tahu. Dah nampak dalam video-video tu ada kesan lebam, moskot dan macam-macam lagi guys. Ada orang cakap kek ni berjaya melarikan diri daripada penculik tu. Apabila ada seorang mangsa penculik, pusi telah dijumpai oleh YouTuber motor. Masa dia tengah bawa motor dalam hutan atau kawasan pergunungan lah, tiba-tiba je dia ni ternampak seorang wanita jalan seorang-seorang dalam hutan tu. Dia memang tak tegur lah kan perempuan tu, sebab dia takut lah tiba-tiba pula ada perempuan kat dalam hutan tu. So dia pun terus call polis. Bagi tahu kejadian yang berlaku. 2 hari lepas tu, polis menjumpai wanita yang YouTuber katakan tu. Lepas tu, video Kek Yap terus tak ada yang baru. Ngam-ngam guys tarikh tu. Tapi tarikh dia hilang. Dan tarikh first dia buat video, Kek Yap tak sama guys. Kehilangan kaligusi memang tak ada kena-mengena langsung dengan kehilangan Kek Yap sekali. So benda ni kalau telah dirancang oleh Kek Yap sendiri, dia dah set up. Memang kek ni saja nak buat. Lepas tu views dia meletup. Wow. Yang ni dia ni saja buat video pasal dia ni macam kena colik kan. Persoalan dia ada, kenapa subscribers dia dah nak dekat 1 juta tiba-tiba dia stop macam tu je. Total views yang dia dapat dah nak dekat 100 juta tontonan guys. So aku rasa sampai situ je lah untuk video aku kali ni. And kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.